Soalan seterusnya, apakah hukum bila lembu, kambing, ayam itik tidak diboh dalam kandang masuk rumah orang? Ada empat lembu mana ni? Biarlah dah. Insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah kita perjelaskan. Nah. Neh, tak usah gaduh nak balik nah. Nah. Kita balik rumah kita gitu kau. Neh. Boleh sudah pukul 12 malam ni? Boleh. Setuju? Setuju. Mu tunggu dah aku lari. Neh. Jadi lembu, kayak ayam itik tak boleh gok, tak boleh kandang. Faham? Jadi masuklah rumah orang, apa kau hukum ni? Neh. Kalau kita bela kambing, tak wajib bola gok. Faham? Sini panggil kandang ke gok? Kandang. Oh, something. Gotianu panggil gok. Faham? Gok kambing. Neh. Kalau lembu kandang ah. Kalau kambing gok. Daripada gok ni lah orang putih tahu bahawasanya itu kambing. Jadi asal gok ni bahasa Terengganu. Orang Terengganu, orang putih mari tahun 1865 siapa tengok di patah ketek dia nampak binatang kambing tak je tengok ni nampak neh. Dia pek-pek dengan perahu dia siapa pergi patah tulang orang-orang kapung kata nampak suruhlah gok, suruhlah gok. Jadi dia pun bawa gok padahal kandang tak. Dia bahan gok tu neh. Pak leni dia salah. Okey, jika kita bela lembu, wajib dah obor dalam kandang? Tidak wajib. Jika kita bela kambing, wajib dah letak dalam gok? Tidak wajib. Jika kita bela ayam itik, wajib dah obor dalam sarang? Tidak wajib. Dalam gebang? Tidak wajib. Tidak wajib. Apa hukumnya lembu kita berjalan-jalan masuklah kampung pergi bandar? Harus. Faham? Dia yang kata tak boleh memudaratkan. Kalau lembu dia tidak memudaratkan, tak ada masalah. Lembu dia kalau berjalan duduk tengah jalan, orang tak langgar, semua duduk tepi jalan. Kalau nak melitah hijau baru litah. Kalau nak berok, balik berok kapung. Kalau lembu gitu harus. Yang kata tak boleh, yang kata haram, yang kata makruh ini, lembu dia tu memudaratkan. Faham lagi? Bila kita lepas makan tanaman orang, bila kita lepas langgar habis pagar-pagar orang, bila kita lepas mengotorkan permis-permis orang, barulah dilarang. Faham lagi? Jadi lembu kita mengotorkan rumah orang, mengotorkan berok dalam tanah orang, masuk dalam pos kereta orang berok. Tahi lembu kan macam tahi cok seberdi kalau berok. Faham lagi? Kalau yang tarik cicak lain aluh gitu, orang tengok awak deny je. Faham? Jadi jagalah apabila lembu kamu memudaratkan, kamu sudah melakukan kesalahan di sisi Allah dan sisi manusia. Kerana kaedah Islam kita la darara wala dirara. Dan satu lagi kaedah ad-dararu yuzalu. Kemudaratan itu hendaklah kita hilangkan. Makna kawal binatang kamu jangan sampai membawa mudarat. Okey. Soalan seterusnya, (tuh)